Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggambar Patrick. Patrick adalah karakter seri animasi SpongeBob SquarePants. Dia adalah bintang laut yang tinggal di bawah batu. Dia tinggal di Bikini Bottom yang bertetangga dengan SpongeBob, teman baiknya, dan Squidward yang tidak menyukainya. Dia merupakan makhluk laut yang terbodoh di Bikini Bottom karena sering melakukan hal-hal yang bodoh dan konyol. Bersama dengan SpongeBob, dia setiap hari mengganggu Squidward. Meskipun mereka tidak sadar yang dilakukannya itu mengganggu. Karakter ini diisi suaranya oleh Rodger Bumpes. Walaupun namanya adalah Squidward, Squid pada bahasa Inggris berarti cumi-cumi. Sebenarnya dia adalah seekor gurita. Hal ini dinyatakan pada acara Behind the Skins selama 20 menit tentang DVD The SpongeBob SquarePants Movie dengan kreator film ini Stephen Hillenburg dengan beberapa pengisi suara lainnya. Salah satu alasan atas hal ini adalah menggambar 6 kaki untuk karakter ini lebih mudah daripada harus menggambar 8 kaki. Nama Squidward adalah lakuran dari Squid. Dan nama Edward Sukilium, musuhnya juga memiliki kombinasi yang sama, yaitu Squid dan William. Dalam hal ini, salah satu aktor menyatakan bahwa nama Squidward lebih baik daripada Octoward. Musuh sejatinya adalah Sukilium Fenkison, teman waktu SMA-nya yang memiliki kehidupan serba glamor menyebabkan rasa iri hati pada diri Squidward. Squidward memiliki hobi memainkan alat musik klarinet dan memiliki ambisi besar sebagai pemain klarinet profesional dan terkenal selautan. Walaupun cara memainkan klarinetnya buruk sekali. Satu lagi tambahan untuk sifat utamanya adalah Squidward mempunyai sifat pemarah dan menggerutu. Jangan lupa ya teman-teman, tonton videonya sampai akhir. Dan like, comment, subscribe.